Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sama-sama kita hormati bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kalimantan Utara yang saya hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kalimantan Utara serta jajaran. Dan saya hormati pimpinan KPU Kabupaten Kalimantan Utara hadir di sini. Ibu Hakimda Musa, Ketua Divisi Sustikri Farmas dan SDM. Kemudian hadir pula Pak Jainal Widodo, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kemudian hadir Bapak Sefriano Witakono, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian dihadiri pula oleh Pak Ferdi Pakei, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal. Ibu Sekretaris yang saya hormati seluruh jajaran KPU, teman-teman pers, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita bisa bersilaturahmi di tempat kami ini, di tempat yang luar biasa ini dalam rangka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kalimantan Utara tahun 2024. Teman-teman sekalian, kami ucapkan pula terima kasih dan sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan partai politik koalisi yang luar biasa kolaborasi kita, kerjasama kita yang sebelumnya kita lakukan sehingga pada puncaknya hari ini dilakukan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kalimantan Utara. Sekali lagi, terima kasih atas atensi serta kerjasama Bapak-Ibu sekalian selama ini. Tentu saja kita sadari bahwa dalam pilkada serentak tahun 2024 ini banyak sekali dinamika, perbedaan-perbedaan yang mungkin nanti terjadi. Untuk itu saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini adalah putra-putra bangsa sehingga kita mampu menjaga kebersamaan itu sampai pada akhirnya. Semuanya akan seperti yang disampaikan tadi, sukses bersama dan kita selamat bersama. Bapak Ibu sekalian, hadirin Bapak Paslon yang kami hormati, bahwa proses pendaftaran hari ini akan kami lakukan dengan dua indikator penilaian. Yang pertama, itu syarat pencalonan. Kami akan melihat berkas yang disampaikan tadi lengkap atau tidak lengkap, serta benar atau belum benar atau tidak benar. Itu syarat pencalonan. Kemudian, terkait dengan syarat calon akan kami nilai dengan lengkap kebenaran dan kebenaran berkasnya akan dinilai setelah beberapa saat sesuai dengan tahapan jadwal. Dan nanti kami berikan kesempatan jika dalam dokumen persyaratan calon masih beberapa hal yang belum benar, maka kami kembalikan untuk segera diperbaiki. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah dilakukan pendaftaran dan petugas kami melakukan verifikasi administrasi, jika hasilnya sudah ada, kami akan serahkan tanda terima yang memenuhi syarat. Kemudian disampaikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan yang nantinya dilakukan sejak hari ini atau sejak tanggal 27 nanti sampai dengan tanggal 22 September. Di pemeriksaan dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Basri di Ternate. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Provinsi Maluku Utara di Ternate. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan singkat kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi di bangsa ini khususnya Kalimantan Utara. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.